Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Maka pertama kali kita selalu bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkata Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menghormati kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama kami, ya, yang biasanya tolong dari pertama untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah hadis yang berbunyi la tazula qadami la tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi bima afnahu wa 'an 'ilmihi bima fa'ala wa 'an malihi aina tasawwaru wa fima anfaqahu wa an jasadihi fima aqlahu, yang artinya adalah nanti di hari kiamat seorang hamba tidak akan bisa bergeser dua tumitnya, tidak akan bisa bergeser dua tumitnya sebelum seorang hamba tadi kau ditanya oleh Allah empat pertanyaan. Jawab bisa di hari kiamat belum bisa tutumi otak menggali belai sebelum sampai pertanyaan itu wajawi. Apa tuh pertanyaan yang Allah ajukan kepada kita? Yang pertama yaitu an umrihi bima afnahu. Artinya tuh umur awak kemana kita habiskan? Ya, itu yang pertama. Umur kemana kita habiskan? Kan aduh orang kini, ya, aduh orang kini tuanya nak tahu mangan duit tu, ya, mangan duit tak tahu mangan duit. Banyak orang kini kehidupannya tadi itu, umur tadi itu, kebanyakan memang sebahagian, bukan seluruh, memang sebahagian tadi itu memang digunakan untuk hal yang berkoyak-koyak, dan bahkan umur yang Allah berikan terhadap kita, yang Allah menjadikan umur awak tambahkan awak lalai, ya, terhadap perintah-perintah yang Allah berikan kepada awak, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan terhadap awak. Yang pertama yang akan ditanya kepada awak yaitu masalah umur awak. Umur awak kini sebelum Allah datang mencap apa ya, sebelum malaikat maut datang mencabik nyawa awak, sebelum orang mana-mana datang mencabik, maka dari itu kita yang nyawa masih ditambah badan, yang orang sudah terlalu mencabik, maka dari itu gunakanlah nikmat sehat awak sebelumnya datang nikmat sakit. Kalaulah datang dengan nikmat sakit, tidak bisa kita bayi kemari lagi, ya toh, tidak bisa kita bayi sholat tarawih, membaca Al-Quran di musala secara berjamaah tidak bisa. Kalaulah seandainya awak sakit, tapi kalau seandainya awak sehat, awak gunakan nikmat sehat tadi itu untuk beribadah kepada Allah, maka dari itu gunakan nikmat sehat sebelum datang waktu sakit itu yang pertama. Yang kedua yaitu wa'an ilmihi bima fa'ala, ilmu yang Allah berikan terhadap awak, apakah itu amalan atau tidak, ya, apakah itu amalan atau tidak. Kalau seandainya awak mempunyai ilmu buruk, mempunyai ilmu dukun, menyentik Quran, itu ketika awaklah mati disuruh ajarkan ilmu buruk atau itu ke orang, walaupun awaklah meninggal, walaupun awaklah berada di bawah tanah, yang orang tadi itu yang awak ajarkan tadi itu masih mewakili ilmu kainya, yang dosonya ilmu buruk yang awak ajarkan tetap hidup dosa doa nanti dalam kubur. Maka dari itu hati-hati ibu-ibu yang terhormat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada di
yang menggulat tanpa penilaian. Dan dipakai-pakai. Yang dipakai itu apa? Yang dimulai tidak salah. Lah, itu ya. Kalau sebaliknya, kalau awak mempunyai ilmu tilawat Al-Quran, awak hebat mengaji, awak hebat mengaji, wa ajan tetangga awak yang pernah mengaji, wa ajan kirim pandai mengaji, meninggal awak yang nyokot tetap dia mengaji ilmu yang ajarkan kau, yang pahalu mengajinya tetap dia mengalir kepada kepada awak. Maka dari itu ibu yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang Allah berikan, maka dari itu ajarkanlah, tapi yang diajarkan ibu lah bayar melok tu ya. Yang kedua, yang ketiga yang Allah tanyakan kepada bagi awak, yaitu tentang masalah harta wan malihi, masalah harta tubuh yang tanya Allah aina tasarru, dari mana awak menepikan. Yang pertama, masalah harta, masalah rezeki perlu. Ada hukumnya hukum tajrid, ada hukumnya hukum sabab. Ada sebuah kisah, sebuah kisah antara murid dulu, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kata Imam Syafi'i kepada Imam Malik, "Buya, kaji buya salah, bapak salah kaji buya, kaji buya tentang masalah rezeki, tidak bau sahur, tak yang rezeki itu dibujur. Kalau diambil buya, bau sahur dulu, baru mampu terapi rezeki tadi itu." Ada deh, kalau di Imam Syafi'i, bau sahur itu dulu baru mampu terapi. Kalau dek gurunya Malik, nak bau sahur dek dah dibujur rezeki ibunya. Allah berdebat antara murid dan guru. Nak mah kalah dari guru itu tu dah. Ya, minta izinlah Imam Syafi'i itu nak pergi pulang. Ketika nak minta izin Imam Syafi'i nak pergi pulang, tiba di pertengahan jalan, ya Imam Syafi'i itu dibujur diulang. Diulang dan sahur, ya kemari dulu. Dipanggil Imam Syafi'i itu, ya lah diturunnya lah. Karena sawah tadi ditolongannya, mencangkui sawah. Alah, selesai ke sawah tadi itu, pas kapulang di akhirnya piti. Akan iya batu yang kaji dan gua. Nggak usah mau dulu, baru mau terapai. Kalau nggak usah mau, mana terapai itu dah. Kata Imam Syafi'i, baik Imam Syafi'i itu balik ke urunnya. Bahwasanya kaji ini batu yang kecil kan. Hanya rumah tangkana sama gurunya, pas pergi ke pulang rumah guru itu, yang serentang buah tetap dulu dibawa untuk gurunya. Dibawa liam buah, nunggu jasai dibawa pulang. Dibawa pulang ke rumah gurunya. Pergi balik, masuk pergi ke rumah guru, balik ke rumah Malik. Pas dibawa ke rumah Malik, toko pintu, mengajar mengasai mas pilih. Oh ya, wah, mengecepkan jawab tadi, masih kerja batu, kaji buya, salah. Di mana tak salah kaji buya, ya kan? Kata Imam Syafi'i, ya, ambo tadi pas mereka pulang dipanggilnya diulang, dipanggil diulang, pintu lontar sawah, ambo tolong lontar.